kembali dari Raja Wali, lakukan sup, ancang-ancang siapa dia dituju, ancang-ancang dicari cemasan memang baru semuanya. Lakukan sup, siapa yang diarah, lakukan serang, ancang-ancang, cues, luar biasa. Lapangan, yaitu pertandingan antara Raja Wali berhadapan dengan Sumber Agung. Raja Wali Sumber Agung akan berhadapan dengan Lajar dari Pematang Tengah. Untuk sementara bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Pematang Tengah. Kita saksikan apa yang terjadi. Masuk dari servis yang dilakukan nomor punggung 6 yaitu saudara Harif di sana. Kita saksikan saja Mas Harif di sana melakukan servis. Saya skor. Mas. Kembali kita saksikan 2-0 sementara dudukan untuk Lakers pada sore hari ini. Masih nomor punggung 6 Arif melakukan set timang-timang bola, lakukan sudah manis sekali di waktu manis untuk yang melakukan. Kita saksikan saja masih dari Lakers lakukan sudah panas sekali apa yang terjadi. Nomor banyak pemain dari Raja Wali dengan tadi di sana kita saksikan masih dari Lakers lakukan sudah manis sekali angkat tinggi saja ke atas pukul saja manis sekali pukulan yang dilakukan oleh pemain dari Raja Wali ini tapi sayang melewati net. Kembali kita saksikan lakukan sudah manis angkat tinggi saja masih saja dipukul saja kita saksikan membangun serangan dari Lakers lakukan sudah membangun serangan 1-2-3 lakukan. Baik, saudara-saudara kembali menempat yang terangkat ke tengah lapangan. Cek, nah. Reporternya sudah baterainya lobet. Yang satu udah nyerah angkat tangan. Yang ngirim ambulan. Yang penting gak randa. Randa ini banyak loh, bukan randa mayat juga. Bukan jani ya rana reporter ya rapopo nontonnya pemain poli rana nonton reporter dia seberangnya nak tula-tula ya baiklah saudara-saudara apa yang terjadi servitor pada nomor tunggu 5 tadi saudara ya kalau rana si ngoman kok kembali saudara-saudara mari kita tunjukkan pandangan mata kita ke tengah arena lapangan saat ini posisi di daripada Lakers lakukan servis kerangkatannya bola ancang siapa dituju nomor melakukan cemas nomor punggung 6 tadi saudara David tapi kurang akurat maka mengakibatkan skor menjadi 9-3 untuk Lakers nomor punggung 1 yaitu saudara Keke lakukan servis kerangkatannya bola antisipasi lakukan serang nomor punggung 6 kreatif cepet luar biasa yang diarahkan daripada saudara Keke tadi dan mampu memindahkan bola dan saat ini skor menjadi 4-9 dari Raja Wali lakukan set terhadap dari bola siapa antisipasi lakukan cemas si kecil mengulungi apa yang terjadi masih bisa diselamatkan ringan aja datangnya bola lakukan serangan kembali daripada Lakers lancarnya dicepret apa yang terjadi rupa-rupanya masih bisa dipasai langsung dilakukan serangan daripada Raja Wali berarti pun di sana ancang-ancang kembali 1-2-3 ringan aja masih bisa dilakukan kembali ancang-ancang saya saudara-saudara kembali saat ini skor menjadi 5-9 nomor punggung 8 yaitu saudara Gambreng lakukan set terhadap bola
daripada lakukan cemas menggigitkan masih terpedul lakukan serangan lagi siapa di situ nomor pemain berarti berusaha luar biasa jatuh bangun aku mengejar luar biasa Maggie Chat juga datang di sini saudara-saudara kembali saat ini bola dikuasai daripada Lepder lakukan seringan aja datanya bola lakukan serangan ancang-ancang siapa di situ klub-klub tak bisa ya tangan yang berantau lengket saudara-saudara kembali poin untuk Lepder 11-5 melakukan sub waktu sekali datanya berat melakukan serangan daripada rajung ancang-ancang di sana apa yang terjadi masih bisa selamatkan lakukan serangan balasan oh tapi ringan aja kembali lakukan serangan daripada rajung oli ancang-ancang di celep benar luar biasa cemasannya kembali nomor punggung berapa enggak kelihatan di depan lakukan serangan daripada Lepner oh berarti itu di sana masih bisa diantisipasi ancang-ancangnya berlalu saja oh masih bisa diselamatkan lakukan serangan kembali digelalu lagi rupa-rupanya penggelaluan tadi dimenangkan daripada anak-anak Raja Wali saudara-saudara dan tim saat ini skor menjadi 7-11 Raja Wali lakukan set bagus datanya bola lakukan serangan tertipu kembali saudara-saudara menghingga datangnya Rita Sugiarto lajunya terkesima saudara-saudara mengakibatkan poin untuk Lepder 12-7 langsung lakukan sub serangan kembali apa yang terjadi gerak tipu di sana ancang-ancang nomor punggung gerakan yang memukul yang mematikan daripada Raja Wali nomor punggung 13 saudara Diki tadi mampu menyumbangkan poin menjadi 8-12 kembali nomor punggung 13 saudara Diki timang-timang bola lakukan set batu datanya bola lakukan serang masih mungkin agar dan masuk cemesan daripada nomor punggung 6 yaitu saudara Arif OBD nomor 8 juga oh ya saudara Dede lakukan set daripada Lepder apa yang terjadi dipukul saja dan tetapi masih bisa diantisipasi lakukan serangan kembali masih bisa diantisipasi lakukan serangan oh itu salah langsung serangan daripada Raja Wali ancangkan siapa dia cepat apa yang terjadi keras dan sangat menghujam di daerah pertahanan anak-anak Lepder ini dan mampu menyumbangkan poin menjadi 9-13 lakukan set peradatannya bola ancang-ancang daripada Lepder cemas nomor punggung 1 masih bisa diantisipasi dengan barengan kaki oh luar biasa masih bisa diselamatkan lakukan serangan cemas lagi nomor punggung 7 daripada Raja Wali yaitu saudara Agung lakukan set serangan daripada anak-anak Lepder masih bisa diantisipasi lakukan serangan tertipu masih bisa diantisipasi gerak tipu di sana baru mereka lagi-lagi bola masih menari-nari di atas sudah lakukan serangan kembali daripada Raja Cemen bagus sekali tapi apa saudara-saudara kelihatannya netnya kena gempa bumi ada caruk-caruk pemain saya juga kurang paham kembali nomor punggung 8 daripada Lepder lakukan set apa yang terjadi ancang-ancang siapa dia oh jago gol rupanya pengertian lakukan serangan ringan aja datanya gol kembali ancang-ancang nomor punggung 5 lakukan wah luar biasa nomor punggung 5 mampu menyumbangkan poin menjadi 11-14 kembali daripada Raja Wali lakukan serangan bola siapa yang dituju ancang-ancang cemas saja menggulingkan masih bisa diantisipasi lakukan serangan balik masih terbentuk blokir kembali lakukan serangan 1-2-3 jebret luar biasa apa yang terjadi saudara-saudara blokirnya jebol dan menampung menumbangkan poin menjadi 12-14 kembali daripada Raja Wali lakukan serangan dan bola ancang-ancang siapa dia gerak tipu terjadi oh tapi sayang saudara-saudara kaki tadi menyelonong masuk ke kamar tetangga saudara-saudara dan itu tidak diperkenankan saat ini skor menjadi 13-14 apa yang menyerbu bola tapi sayang kandas
di jaring net bolanya. Nomor punggung 4 dari pemain Raja Wali yaitu saudara Bembek, lakukan shot terhadap bola, ancangnya dapat lakukan cangkas menggelegar yang diarahkan pada nomor saudara Bembek tadi yang tidak dinyangka, tidak diduga nama petunjuk datang akhirnya menyembuhkan poin untuk daripada Lepian, ancang-ancang lagi, Lepian, lepian kreatif di sana. Apa yang terjadi? Masih bisa diantisipasi. Lakukan cemas yang menggelegar dan mengakibatkan skor menjadi 15 sama. Kembali daripada Raja Wali, lakukan shot ringan aja datangnya bola. Siapa yang duduk? Apa yang terjadi? Kembali melakukan kesalahan. Saat ini TTU yang kedua bisa mungkin dasar-dasar lagi rawat dulu sekarang akhir mengatakan kadang-kadang TTU. Kembali kita arahkan pandangan kita ke tengah arena lapangan. Saat ini lakukan serangan dari benar legger cemasan yang menggelegar dari lakukan serangan kembali. Oh kena tipu terjadi. Oh masih bisa diantisipasi pembagian bola yang lakukan cemas luar biasa. Ayo lagi-lagi oblo-blo lakukan dan lakukan. Jangan sampai gagal saudara-saudara. Langsung lagi langsung saudara-saudara. Lakukan cemas masih bisa diantisipasi. Apa yang terjadi? Serangan dari benar legger. Oh pinggir terkena bola langsung kuasa lagi dari benar legger. Apa ini? Kenapa bola? Kembali saat ini bola dikuasai daripada tim Black Bear. Lakukan set kartu datanya bola. Serangan daripada Raja Wali ancang-ancang di sana. Tapi keluar. Tapi menyentuh daripada jari jemari apa gimana. Oh iya. Poin untuk Raja Wali 17-16. Raja Wali lakukan set kartu datanya bola. Antisipasi lakukan serangan daripada Black Bear. Cilepuk. Ini Black Bear ini benar-benar Black Bear. Kalau Jawa Timur, kalau Jawa Barat, waduh. Kembali saat ini bola dikuasai daripada Lebdar. Lakukan serius apa dia ancang-ancang dulu. Lakukan cepat, bagus sekali. Walaupun ringan tapi sanggup mematikan. Dan saat ini skor menjadi 18-17. Kembali daripada Raja Wali lakukan set bagus dengan ancang-ancang sampai dulu. Cemas menggelegar memang jauh kebuk daripada saudara Arik ini. Memang susah untuk diprediksi dengan nomor punggung 2 itu saudara Zini. Ini tim-tim kebut daripada Lebler. Lakukan set, lakukan serangan. Oh langsung aja masih bisa diantisipasi, masih bisa diselamatkan. Ringan aja datanya bola. Kembali terapi di sana. Lakukan serangan nomor 13 cukup. Masih bisa diantisipasi kembali. Apa yang terjadi? Ringan aja datanya bola. Langsung lakukan serangan kembali. Ancang-ancang di sana. Gerak tipu kembali. 1, 2, 3, 4. Cukup. Masih bisa dipertahankan. Lakukan serangan kembali. Cepet. Menepuk air terkena muka sendiri. Itu namanya kesempatan. Saya mau minum. Penonton pengen melihat foto dan tapi pengen melihat. Reporter gila nak sih protes. Masalah risikonya berat. Nanti protes banding. Nah, reporter mau TV. Kembali saudara-saudara, mari kita tunjukkan pandangan mata kita ke tengah arena lapangan. Dan saat ini bola masih dikuasai daripada Lebdar. Lakukan set, apa yang terjadi? Serangan di sana, nomor 13 lakukan cemas. Luar biasa, dibiarkan saja. Dan mengakibatkan skor menjadi 19 sama. Kembali daripada tim Raja Wali lakukan set bagi datanya bola antisipasi lakukan serangan 1, 2, 3. Ah berarti di sana bagus sekali. 1, 2, 3 cepuk nyebrang. Aku ngerti lu mau gak nyebrang. Dan skor menjadi 20-19 untuk Raja Wali. Kembali Raja Wali lakukan set bagi datanya bola. Siapa yang terjadi? Ancang-ancang lakukan cepat. Terbendung pagar betis yang sangat kokoh saudara-saudara. Pertahanan daripada Raja Wali ini tidak bisa dianggap remeh. Lakukan set daripada Raja Wali. Lakukan serangan daripada Lada. Satu dan celepet. Memang luar biasa. Nomor punggung 6 saudara Arif. Ini sudah terkenal dia seantero jagat. Bahkan terkenal daripada beberapa alam.
kembali melakukan serangan. Apa yang terjadi? Wah, luar biasa. Dan poin untuk Raja Wali 22-20. Kembali daripada tim Raja Wali lakukan set terhadapnya bola. Siapa yang dilakukan cerdas? Tapi saya siap-siap lanjut keputusan masuk kembali lakukan set. Siapa yang ancang-ancang di sana? Luar biasa dan masuk, yaitu saudara Zili tadi. Luar biasa melaksanakan cemesan yang begitu dahsyat saudara-saudara, dan mengakibatkan poin 21-23. Lakukan servis bagus saja datang bola. Siapa yang tutup? Nomor punggung 5 cemas, tapi dibiarkan saja, yaitu cemesan daripada nomor punggung 5 Yudi Baskoro. Kembali lakukan lap dan lakukan servis. Apa yang terjadi? Ancang-ancang siapa dia tutup? Kembali cemas menggelegar. Masih bisakah? Oh, rupanya bola sudah terjaring dan tidak bisa. Oh, last one, 2-2. Ini bahasa saya, itu last one. Kalau dulu itu last one, Pak. Kalau sekarang nggak tahu. Ya, cemas bagus sekali saudara-saudara. Lakukan serangan, nomor 5. Oh, kurang aturan. Lakukan serangan, oh, gerak tipu terjadi. Apa yang terjadi? Ancang-ancang dulu, gerak tipu. Oh, habis saudara-saudara. Habis di set yang pertama ini dimenangkan oleh tim. Kembali saya informasikan terselenggaranya ajang silaturahmi bola voli Pasopati tahun 2021, yaitu atas dukungan daripada toko Tunas Muda yang berada di Pematang Pasir yang berletak di Dusun Purwosari, dan juga atas kerjasama donatur masyarakat Desa Wasidomukti. Baiklah saudara-saudara, mari kita tujukan pandangan kita ke tengah arena kembali, yang saat ini perpindahan tempat, yaitu Raja Wali berada di selatan atau belah kidul, sedangkan dari Lebder berada dari Pematang Tengah, ini berada di utara atau sebelah lor. Melakukan set, apa yang terjadi? Ancang-ancang, gerak tipu terjadi di sana. Dibiarkan saja oleh tim Lebder ini dan memecahkan poin 1-0. Kembali dari Raja Wali, lakukan set, ancang-ancang, siapa dia ditujuk? Ancang-ancang, terjadi cemasan memang daripada sini tadi, tidak bisa diganggu gugat, dan memang cukup diperhitungkan saudara Jili ini. Kembali saat ini skor menjadi satu sama, nomor punggung 8 saudara Dedek lakukan set, lakukan pembalasan. Oh, berarti gua aja masih bisa diancangkan. Siapa lagi saudara Cili, umpan kecil aja masih bisa diantisipasi, lakukan cemas. Tapi sayang saudara-saudara, kurang akurat. Apa yang cemas sangat menggelegar saudara-saudara. Luar biasa kelihatannya ini, ada pemain datang baru, pemain impor dari Jepang. Perlu diketahui apa yang terjadi, tertipu lagi anak-anak dari Lebder ini, dan skor menjadi 3-2. Kembali daripada Raja Wali, lakukan set, pernah datangnya bola, siapa dituju? Arah di sana, lakukan set dari Zili, lakukan cemas lagi. Oh, bukan Zili, rupa-rupanya nomor punggung 6 yaitu saudara David. Salah. Tarik. Kembali. Kembali. Pemain impor telah memasuki arena lapangan. Lakukan set. Waktu datangnya bola, antisipasi daripada Raja Wali. Ancang-ancang, lakukan cemas. Luar biasa. Cemasan dari pemain baru ini rupanya terbendung pertahanan daripada anak-anak Lebder, mengakibatkan skor menjadi 4-3. Si kecil mungil lakukan set, apa yang terjadi? Siapa dia? Lakukan cemas, kembali terbendung pemain daripada Lebder ini, dan skor menjadi 5-3. Nomor punggung 7 yaitu Aris lakukan set, ancang-ancang, siapa dia? Tidak, luar biasa. Cemasan tadi mampu memindahkan bola dan menambah skor menjadi 4-5.
kembali daripada Raja Wali. Lakukan set terhadapnya bola. Siapa yang dituju? Ancang dari sana. Oh, gerak tipu di sana. Masih ah, tapi sayang tidak diperkenalkan penggerawuan itu. Tidak bisa karena melanggar. Kembali daripada Lepder. Lakukan set. Bagus datangnya bola. Lakukan serangan. Nomor tunggal tiga. Cemas. Masih bisa diantisipasi. Lakukan pembagian. Ancang-ancang daripada sah. Daripada nomor punggungan tadi masih diantisipasi apa yang terjadi, gerak tipu terjadi, lakukan serangan kembali dari bola dan ancaman satu bola bagus, tapi apa yang terjadi keluar terlalu menyilang, pukulannya mengakibatkan skor menjadi 5-6. Kembali daripada Raja Wali, timang-timang bola, lakukan seperti datangnya bola, siapa yang dituju, arahkan lakukan serangan, ancang-ancang di sana nomor punggung tiga tadi yaitu saudara Eki mampu menyelesaikan pertahanan daripada anak-anak Raja Wali. 7-5 kembali daripada Lepder, lakukan set, siapa dia yang arahkan serang, cemas menggelekar, dan ini yang namanya di depan padat tapi jajan masih kok. Silakan nanti untuk yang marung tahu sendiri, saya pulang langsung nyalamin ya. Waduh, cemasan sampai ngebul saya juga gak ngerti tadi. Dan saat ini skor menjadi 6-8. Bola dikuasai daripada Raja Wali, lakukan set, bagus datanya bola, siapa dia yang dituju, nomor punggung cemas aku tuh dibalas nomor punggung tiga tadi yaitu saudara Egi. Luar biasa saudara Egi, nomor punggung tiga, timbang-timbang bola, lakukan set, keras datanya bola, lakukan serangan, ancang set, tarikan belakang, bagus sekali, masih bisa diantisipasi, hati-hati, 1, 2, 3, jelekuk, oh jil, curian aja, apa yang terjadi, disambut dari belakang, tapi sayang keluar saudara-saudara. Ini memang luar biasa. Saudara Eki lagi lakukan set, bagus sekali, lakukan serangan dari belakang. Oh, gerawukan tadi masih bisa diantisipasi, serangan dari belakang luar biasa. Saudara Eki membagi bola, siapa dia, nomor punggung satu menyelamatkan bola, kembali serangan daripada Raja Wali, ancang-ancang di sana. Oh, luar biasa, masih bisa terselamatkan. Oh, luar biasa saudara-saudara. Kembali bola dikuasai daripada Raja Wali, lakukan set, lakukan serangan daripada anak cemas menggelakukan, ringan aja datangnya. Ah, bertepuk sebelah tangan saudara-saudara. Gimana bertepuknya ya kalau sebelah tangan ya? Oh, berarti gimmick ya. Bagus. Kembali daripada, oh luar biasa, masih bisa diselamatkan, lakukan serangan daripada Leder, gerak tipu. Ah, cerdik, bola suruh nurut di tangan lawan, tak serusuk mengakibatkan poin menjadi untung Lepder 12-7. Nyesel karena enggak bahkan ada siaran ulang. Kembali lakukan set, bagus datanya bola, lakukan serangan, bagus, langsung dengan serangan balasan, ancang-ancang saja. Wah, luar biasa, bagaikan harimau menggerabut buah mangga dan mampu menyumbangkan poin yaitu 13-7. Nomor punggung 1 yaitu saudara Kiki, lakukan set, bagus datanya bola, lakukan serangan daripada Raja Wali, cemas dari belakang, tapi apa yang terjadi, masuk saudara-saudara. Dan saat ini bola dikuasai nomor punggung 7 yaitu aku, lakukan serangan daripada Lepder, lakukan cemas, lakukan pembalasan dari garis belakang, masih bisa diantisipasi, kembang cemas. Apa yang terjadi saudara-saudara? Poin untuk Raja Wali 9-13. Bola saat ini dikuasai daripada anak-anak Raja Wali dari Sumber Agung. Lakukan set, ancang-ancang, lakukan cemas, masih bisa diantisipasi, lakukan balasan, cemas, masih bisa diantisipasi, cepet, luar biasa, masih juga bisa selamatkan, lakukan serangan balik, luar biasa diangkat kembali, lakukan cemas, masih juga, apa yang terjadi, mundur, melancur serangan lagi dari tengah, cemas, apa yang terjadi, pertempuran yang sangat sengit, berubah-ubahnya, semua dihipnotis. Oh, luar biasa. Rupa-rupanya dari 12 pemain ini dihipnotis, semua mengejar bola. Kebangetan kebebal suci. Luar biasa. Lakukan serangan. Cemasan, apa yang terjadi saudara-saudara?
kecemasan daripada anak-anak Raja Wali tadi mampu menyumbangkan poin menjadi 10-14. Kembali Raja Wali lakukan serangan, cemas menggila gaul saudara-saudara yang datang makput tutup dan ujuk-ujuk tadi mampu menyumbangkan poin untuk Ledden 15-10. Kembali daripada Ledden lakukan set terhadap gaul siapa yang diacak-acaknya, tapi sayang disayang menyentuh daripada jari jemari daripada pemain daripada Ledger mengakibatkan pindah bola dan skor menjadi 11-15. Kembali lakukan set tercatat lebah ancang-ancang siapa dikutuk ancang-ancang siapa luar biasa sampai tangan kaki pundak berarti pundak lu bisa gak ngecah mas guys oh. Kembali dari Ledger lakukan set ancang-ancang di sana lakukan cemas luar biasa dan mampu membobol pertahanan daripada Ledger skor menjadi 12-16. Kembali dari Ledger ancang-ancang di sana gerak tipu terjadi masih bisa diantisipasi apa yang terjadi cemasan ringan gak refleksnya dari sana bukan hak saya katanya itu tadi nggak jadi itu bahasanya. Kembali saat ini bola dikuasai daripada Ledger bagus sekali antisipasi lakukan serangan siapa dia lakukan cemas gerak tipu tapi masih bisa diselamatkan bagus sekali saudara-saudara lakukan serangan lagi ancang-ancang cemas menggeletar apa tadi yang terjadi langsung luar biasa rupa-rupanya memang sama-sama terperangah kalau seandainya bola itu gak bundar pasti foto-foto mah ujuk-ujuk juga pasti. Luar biasa, lakukan serangan, cemas menggelitar sekecil mobil ini. Tidak bisa dianggap remeh nomor punggung tiga ini, yaitu saudara Egi. Kembali saat ini skor menjadi 18-13, saudara Egi. Timang-timang bola, lakukan sebagus datangnya bola, apa yang terjadi? Ancang-ancang bisa gerak. Kenapa sampai enggak pancian temannya, biar agak tinggi langsung nyemas. Terus. Kembali daripada Raja Wali ancang-ancang nomor punggung satu lakukan cemas masih bisa diantisipasi lakukan serangan balik gerak itu terjadi lakukan serangan kembali dan berlari ancang-ancang cemas lagi luar biasa masih terkejar mengejar angin ribut rupa-rupanya dan tidak mampu diselamatkan mengakibatkan poin menjadi 19-14. Kembali saudara nomor punggung satu yaitu saudara Kiki lakukan sepak bola terbaik ancang-ancang sepeda dan kaki belakang luar biasa saudara-saudara nomor punggung tiga pemain impor ini tadi melakukan gebukan daripada garis belakang dan mampu menyumbangkan poin kembali lakukan sepak daripada saudara-saudara luar biasa nomor punggung saudara Arif ini hingga menambah poin menjadi 20-15. Nomor punggung 8 saudara Dedek lakukan buang tenaga sia-sia saudara-saudara kembali dari Raja Wali lakukan set antisipasi lakukan serangan siapa dituju ancang-ancang di sana memang luar biasa nomor punggung 6 ini saudara Arif ini tidak bisa dianggap remeh sangat berbahaya lakukan set daripada Ledger apa yang terjadi saudara-saudara passing yang kurang akurat dan tip out diminta oleh para manajer konten ini banyak yang ahli-ahli bahasa dan ahli-ahli pikir luar biasa terima kasih. Yang penting kalau ahli mikir bahaya kalau ahli mikir nih terus kembali kita tunjukkan arah pandangan kita ke arah lapangan lakukan cemasan dan pada nomor punggung tiga ini saudara Eki ini mampu mendulusan akhirnya melakukan cemasan dan saat ini skor menjadi 23-17 lakukan set daripada Ledger ancang-ancang di sana ada apa yang terjadi gerak tipu terjadi lakukan serangan kembali membantu bola lakukan gerak tipu masih bisa diselamatkan ancang-ancang di sana luar biasa rupa-rupa perebutan dipenangkan oleh tim daripada Raja Wali dan memperpanjang
waktu kekalahan menjadi 18-23. Lakukan set. Apa yang terjadi? Ringan aja datang, ancang aja tidak bisa direkejek. Bagaikan petir menyambar di siang hari kayak lagunya siapa itu. Kembali menambah poin menjadi 19-23. Lakukan set. Tinggi datangnya bola, ancang-ancang sana. Siapa yang dituju? Langsung ancang. Ah, luar biasa. Keluar. Waduh, menambah skor menjadi 22-23. Time, waktu, out, metu. Jadi jamnya metu ya. Oh ya, jamnya metu. Ganti saya ini, bukan time out. Wasit memberi jamnya metu. Kembali saudara-saudara lakukan set. Ancang-ancang di sana. Cepet, aduh. Nomor punggung melakukan cemas daripada garis belakang tapi kurang berhasil dan mengakibatkan skor menjadi 21-23. Kembali daripada Raja Wali, timang-timang bola, lakukan sep, bagus datangnya bola, lakukan serangan, apa yang terjadi? Ancang-ancang bisa cemas menggulai, luar biasa. Dan ini artinya last one, last itu kalau nggak salah tinggal, one, satu, oh berarti tinggal satu ya. Oke, langsung lakukan serangan daripada Raja Wali, ancang-ancang bisa cemas, tapi sayang saudara-saudara. Menambah poin daripada anak-anak Raja Wali menjadi 22-14. Eh, 24. Tolong mas tangannya mas, menutupi 24-nya mas. Menutupi 24 nih. Kembali, lakukan set. Siapa dia yang diantara? Nomor benar, cemas menggelegar. Masih bisa diantisipasi. Lakukan serangan balik dari garis belakang. Cemas, oh gerak timbul terjadi. Masih bisa. Oh luar biasa. Bola masih melayang-layang di udara. Menyang, oh dari gerak timbul. Ah, luar biasa. Pertahanan daripada anak-anak Raja Wali ini memang mampu membendung gebrakan-gebrakan daripada leader. Dan saat ini lakukan set dari Raja Wali. Ringan aja kata bola, ancangnya biasa. Siapa yang dikembang? Dinyatakan habis. Dan di set kedua ini ditetap leader. Leader berada di sebelah utara atau sebelah lor. Sedangkan dari Raja Wali masih berada di sebelah selatan atau sebelah kidul. Lakukan apa yang terjadi, lakukan serangan cemasan tadi keluar saudara-saudara dan mampu membangkan poin menjadi 1-0 untuk Lakbar. Saudara Kiki nomor punggung 1 lakukan set perjalanannya bola tinggi melambung, lakukan serangan, oh dari pukulan dari belakang masih bisa diantisipasi. 1-2-3 gerak diku yang terbaca saudara-saudara. Oke, okay. Yang mana Pak ini? Dari ini ya? Oke, okay. Baiklah saudara-saudara, sekarang skor menjadi 2-1 untuk Raja Wali. Raja Wali lakukan set, bagi datanya bola, antisipasi di sana. Siapa yang ditutup? Ancang-ancang di sana, luar biasa. Memang keluar. Keluar saudara-saudara. Kembali daripada Raja Wali, lakukan set peragatannya bola, ancang-ancang siapa yang dituju, oh nomor punggung 8, lakukan cemas, bagus sekali, masih bisa diantisipasi, cemas, ah luar biasa, merogoh saudara-saudara, mengakibatkan skor menjadi 4-1. Kembali, lakukan set peragatannya, apa yang terjadi, tidak boleh menerima bola di depan muka, kalau kembali saat ini bola dikuasai daripada tim Raja Wali. Skor menjadi 5-1. Lakukan set, apa yang terjadi? Ancang-ancang, lakukan cemas menggeletar daripada nomor punggung 6 tadi. Dan skor menjadi 2-5. Baiklah, dari ladder lakukan set, bagi datangnya bola, apa yang terjadi? Ancang-ancang, dan biarkan tadi keluar. Padahal itu perjalanan di jalan tol tanpa blok. Tapi sayang saudara-saudara. Kembali lakukan serangan, bagus sekali datanya bola. Siapa dituju? Lakukan serangan daripada Raja Bali. Ah sayang saudara-saudara, passing yang kurang maksimal mengakibatkan skor pertama menjadi 6-3. Apa mau? Masa passing mau disalahin loh. Kembali saudara-saudara, lakukan serangan daripada lepas. Ancang-ancang disana. Dan luar biasa memang kebukan nomor punggung 6 ini. Kembali saudara-saudara, nomor punggung 7 lakukan set,
Rajatannya bola siapa dituju? Ancang jadi lapangan sempat. Luar biasa cemasan daripada Raja Wali nomor punggung 3 itu. Mampu menambahkan poin medali 7-4. Kembali daripada Raja Wali, lakukan set rajatannya bola. Lakukan serangan, ancang-ancang di sana. Cilekuk, aduh. Menjadi sebuah menjadi 8-4. Dan ini pindah tempat. Pindah tempat. Oh, pindah posisi, boleh. Kembali saya informasikan untuk para penonton untuk pertandingan di malam hari nanti, yaitu tim yang pertama, yaitu Tunas Abadi A. Apa yang terjadi? Terjadilah, aku pun tidak akan menghalangi kejadian itu. 9-4 Raja Wali, lakukan set. Apa yang terjadi? Ancang-ancang di sana. Luar biasa. Cuma sama, banter-banter. Kembali. Oh, gerak tipu. Masih bisa diantisipasi. Ancang-ancang Raja Wali kembali. Oh, sama sendiri sampai dulu pernah di sini pun ya akhirnya tertipu juga. Ini out. Oh, ini dikasih wasit waktu keluar ya, berarti artinya time jam metu ya pas itu. Lakukan cemas, luar biasa. Apa yang terjadi? Masih bisa diselamatkan. Ancang-ancang di sana, oh gerak ringan aja. Luar biasa, 1, 2, 3 dari Raja Wali. Ancang-ancang, cep, oh gak jadi. Mak betul-betul gak sih kok. Kurang ajar juga ngapusi aku, cemasi aku. Nomor siji, ah bagian mana, luar biasa. Ah ngapusi, luar biasa. Bahasa negara di Jawa, luar biasa. Sekeke, ngapusi mana, apa yang terjadi? Barang mana, oh luar biasa. Oh, luar biasa. Mas sampai siki lemelu. Sampai raja biara bola langsung naik ke atas. Apa yang terjadi, cemasi apa. Wong kemblonge cak-cak reporter iki dadi cak kemblong iki. Kembali lakukan langsung daripada lagi ancang-ancang di sana. Apa yang terjadi? Kembali skor menjadi 7-10. 7 bola ber. Lah ganti bahasa Inggris ya reporter ini. Langsung teman-teman, I'm fine. Apa yang no. Ya, apa yang bisa terjadi? Masuk jadi antisipasi. Maning. Aduh, luar biasa. Tepeng ya raiso ini di gabar. Merenut aja yang kebul melalu. Apa yang ngalang sari? Luar biasa cemasan daripada Raja Wali tadi, tapi masih antisipasi. Lakukan cemasan lagi, apa yang terjadi? Luar biasa, masih bisa antisipasi lagi. Lakukan serangan, ancang-ancang serangan. Oh, gerak tubuh terjadi, luar biasa. 1, 2, 3, dalikan sebelah. Cemas menggelik. Ayo, masih, langsung aja. Oh, saya kira gak bisa. Rupanya ball is dead ataupun bola mati. Kembali, lakukan set daripada Raja Wali. Tinggi datanya bola. Ancang-ancang, siapa dia? Cemas menggelegar, masuk saudara-saudara, mengakibatkan pindah bola. 9-13. Kembali daripada 9-11. Ancang-ancang di sana, bagian lakukan cemas, luar biasa. Dan mampu menyumbangkan poin untuk Raja Wali. 12-9. Kembali, lakukan shot, tinggi datangnya bola. Oh, ball is dead. Bola mati, saudara-saudara, ball is dead. Oh, ball out. Bola keluar. Kembali, lakukan shot daripada Leder. Tinggi datangnya bola, ancang-ancang. Nomor apa, lakukan cemas, masih bisa diancang. Lakukan gerak tipu, langsung kembali. Apa yang terjadi? Dorong-dorong dia. Apa yang terjadi? Lompat lagi datangnya lagi. 1, 2, 3, 4, lalu cemas. Oh, terkelutuk saudara-saudara. Jatuh bangun aku mengejar. Aduh. 11-12.
biasa main sore semangat. Lakukan serang. Siapa yang diarah? Lakukan serang. Ancang-ancang. Yes. Oh, luar biasa. Poin-poin-poin 13-11 untuk Real Sawadi. Kembali lakukan serang. Luar biasa. Ancang-ancang. Siapa ini? Lakukan cemas. Berapa skor? 12-13. Kakak beradik, satu ayah lain ibu. Kembali lakukan set. Ancang-ancang di sana. Siapa tahu? Acem mas. Ah, tapi sayang. Poin menjadi. Oh, apa yang terjadi? Rupa-rupanya wasit menentukan lain dan 12 last one. Artinya 12 waswan gugurang suci. Anda-anda di sana cemas, tapi kan mengaruhi pertandingan di Solo ini